Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Hari ini sekali lagi dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah. Yang dimuliakan ahli jabatan kuasa pelaksana program di atas, usaha keras kalian untuk memakmurkan rumah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima usaha kalian. Tidak lupa kepada tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Bicara kita masih berbicara petikan daripada surah Duha dan kita terhenti bicara petikan daripada ayat yang terakhir muka surat 596, petikan ayat yang ke-11 surah Ad-Duha, merujuk firman Allah Subhanahu wa taala, artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dalam kurungan dengan bersyukur. Dahulu kita telah berbicara merujuk pada ayat ini, iaitu melihat firman Allah Subhanahu wa taala apakah maksud dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan. Adakah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah kurniakan kepada kita, kita nak kena upload di Facebook ke? Sebab kena nyatakan tu. Ke kita nak kena buat konten TikTok? Kalau kita ada nikmat, kita mengetahui nikmat, jadi semua benda kita nak kena cerita ke? Sebab ayat ini, itu yang dapat kita faham. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan, nak kena cerita ke? Okay. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan pada ayat ini, melihat kepada bicaranya, iaitu dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan. Daripada Abu Nathrah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, yang mana ia menyatakan dahulunya orang Islam, mereka melihat sesungguhnya di antara mensyukuri kenikmatan adalah menceritakan dengannya. Dan ini juga di antara kefahaman orang dulu. Ada mereka yang melihat sebagai mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah kurniakan, dia cerita, dia upload. Jadi itu tidaklah menjadi satu masalah kepada kita untuk menceritakan nikmat yang kita kecapi. Dan di sana, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud rahimahullahu taala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis terkenal. Terus kita lihat terjemahannya. Tidak mensyukuri Allah mereka yang tidak bersyukur kepada manusia. Erti daripada hadis ini menyatakan kepada kita kepentingan kita bersyukur, berterima kasih kepada orang. Bila sebut berterima kasih, kita menyebutlah nikmat yang diberi tu. Ajar Khadijah, macam bakti yang banyak lah. Sawi yang ajar beri tu, sedap tu. Saya dah masak minggu lepas. Okay. Okay, sekejap. Ada saya terima sawi pun saya terima. Kopi pun saya terima juga. Jadi sayur-sayuran. Terima kasih banyaklah cik Rani makcik, sedap sangat sayurnya. Jadi kita kena cerita dan mesti berterima kasih sekiranya seseorang itu berbuat baik kepada kita. Kawan kita ingatkan kita, kita berterima kasih. Bila sebut berterima kasih, yalah kita sebutlah nikmat yang diberi tu. Apa yang diberi kepada kita? Ya, ini melihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadis seperti mana apa yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bila kita lihat pandangan di atas menyatakan kepada kita, iaitu dengan bersyukur kita menceritakan nikmat yang kita kecapi itu dengan bersyukur. Syukur itu apa? Syukur itu iaitu kita berterima kasih. Yang pertama, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur sangat-sangat kepada Allah. Apa makna tuan-tuan, ibu-ibu? Syukur sangat-sangat kepada Allah. Apa pula makciknya? Yalah, syukurlah sebab tang nanti anak saya nak bawa balik kampung. Okey, syukur artinya berterima kasih. Yang pertama,
Yang kedua, makcik, jangan lupa juga berterima kasih kepada anak. Ialah dah usia-usia macam ni, nak bawa kereta jauh, dah tak mampu. Jadi anak-anak tolong bawakan. Terima kasih banyak. Jadi, secara tidak langsung kita berterima kasih kepada Allah dan jangan kita lupa juga berterima kasih sesama makhluk. Okey, jadi kejap. Soalan tadi, bolehlah kita nak cerita kepada orang nikmat yang kita kecapi? Betul. Boleh kita ceritakan dan kita zahirkan, tak ada masalah. Makcik sebagai satu tanda mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan kepada makcik. Makcik tukar kereta baru. Tak ada masalah makcik. Teruskan. Teruskan, tak ada masalah. Tapi hati kita, kita kena jaga. Bukan nak lawan dengan tadi sebelah rumah kita tu. Dia ingat dia dah tanya dia apa. Saya pun okey juga, boleh juga kereta barunya. Tak. Pastikan hati kita juga baik apabila kita menunjukkan nikmat yang kita kecapi. Okay, kemudian kita lihat muka surat 595. Suratul Lail insyaAllah seperti mana biasa dan sama-sama kita akan membacanya. Kita tak baca lagi surah ni kan? Belum baca? Okay, kita belum membacanya Suratul Lail insyaAllah. Muka surat 595. Dah baca Suratul Lail, kita dah baca ataupun tak? Kita dah baca ke Suratul Lail? Saya pun tak puan nak fokus bacaan minggu lepas sebab saya buat baby. Okay, difahamkan kita telah sama-sama membaca petikan daripada surah ini. Betul, tuan-tuan, ibu-ibu sekali saya tanya, dah baca? Okay. Okay, seterusnya kita lihat terjemahan daripada surah ini insyaAllah. Kita lihat terjemahan. Ya? Ulang sekali bacaan. Okay, boleh, tak ada masalah insyaAllah. Okay, kalau tak haji dah orang lama ni. Ada ulang sekali pun tak ada masalah. Kami rasa macam tak baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idza yaghsha. والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى Kita perhatikan tiga tempat pada ayat ini. Yang pertama huruf zal, wama khalaqal, wama khalaqal. Okey, untuk huruf zal. Yang kedua, ra tebal, dzakara, dzakara, dzakara. Yang ketiga, wal untha, untha, tha, tha. Untuk huruf tha, macam biasa huruf tha dan huruf zal, pastikan hujung lidah kita bersentuhan dengan hujung gigi atas. Okey, sekali saya baca. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى Saya dengar desiran tu. Saya dengar desiran pada huruf dzal dan huruf tha. Kita tak nak desiran, kita nak ذَكَرَ وَالْأُنْثَى. Lembut je kedua-duanya. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى Inna sa'yakum la shatta Fa'amma man a'ata wattaqa Wa saddaqa bil husna Saddaqa bil, bil, bil. Okay, kenapa kita baca bil tidak baca dengan bil? Siapa ada jawapan? Kenapa kita baca dengan bil tidak membaca dengan bil? Okay,
Sampai ingat. Okey, sebabnya kita menutup di atas huruf lam sukun. Huruf lam sukun di mana makhrajnya? Iaitu kita gerakkan hujung lidah sehingga hujung lelaki atas bersentuhan umbi gigi atas. Bil. Kalau bil, di mana lidah kita? Kalau bil? Bil. Elektrik. Di mana tuan-tuan? Bil, bil. Oh, di pertengahan lelaki atas tu. Itu bil. Kita nak bil. Bil husna. Merujuk di atas huruf lam. Wa saddaq bil husna. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى okay. Ini pun begitu juga liliusra, liliusra bukan lil, lil untuk lam sukun. Fasanu yasfiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man بخيل واستغنى bukan tagna, kita nak tau tau, boleh buka tau untuk huruf ghain sukun. Tagna, tagna bukan tagna, tagna kita tak nak, kita nak tagna. Bacaannya persis seperti mana ayat terakhir petikan daripada surah Al-Fatihah, ghairil maghdu maghdu maghdu, boleh buka bukan mag, kita nak maghdu maghdu. Okey, sekali lagi. Wa amma man bakhila wastaghna. Saya masih guna tau tau, saya nak tau tau tau, beza. Wa amma man bakhila wastaghna. وكذب بالحسنى. Saya dengar desiran program. Saya dengar kazab. Kita elakkan. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى. وما ini pun begitu huruf ghain sukun. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Kita lihat di atas perkataan malu ila. Apakah hukum tajwid di situ, tuan-tuan, puan-puan? Mad silah tawilah. Maddun silatun tawilah. Maddun silatun tawilah. Kalau boleh sebutan tu dah cantik lah. Cuma kita nak perbetulkan sedikit sebutan. Maddun silatun tawilah. Kalau mad silah tawilah tu nampak macam macam wanita Melayu terakhir. Ha, kita nak madun silatun tawilah. Okay. Tapi sama je kan? Betul, sama. Cuma sebutan tu kita nak sebutan Arab. Okay. Okay. Kemudian kita lihat. Inna alayna lal-huda. Ini pun begitu juga lam sukun. Lal dan juga lal. Ada beza tak? Kita dengar. Lal dan juga lal. Beza. Lal dan juga lal. Lal. Okay, kita nak lal. Lal huda.
lal huda, lal huda, bukan lal huda, beda. Okey. Inna alayna lal huda. وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى okay. Ini pun begitu juga لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى okay. Ra sukun di atas perkataan فَأَنذَرْ dan dibaca dengan tebal فَأَنذَرْ bukan ذَرْ kalau ذَرْ dia ini pisau okay. Kita nak tebal فَأَنذَرْ تُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الذي كذب وتولى saya dengar tersilap كذب saya nak الذي كذب lembut kedua-dua tempat الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى Sekali lagi. Pastikan kita lihat pada huruf ta. At-o. Kita tak nak at-o. Ataupun terlalu tekan at-o. Kita nak at-at-at terus lepas. Wasayujannabuhal at-o. Okay, kita lepas nipis. At-o. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى okay. Dia untuk tasukun, dia mirip kepada kita buat perumpamaan. Untuk tasukun, hams. Bunyinya mirip seperti mana perek angin lori. Cuma perek angin lori itu dia lambat sangat. Bila kita tekan, kemudian bangunan. Itu kita nak. Okey, untuk tasukun. Okay, berikutnya. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى Tujza. Rupalah di situ. Okay. Kita lihat pada ayat 19. Yang pertama kita perhatikan di atas perkataan وَمَا لِأَحَدٍ din. Lidah kita di mana? Hujung lidah kita gerakkan sehingga hujung lelengi atas tidak bersentuhan umbi gigi atas. Din. Beza dengan lam tadi tu. Lam. Lin. Hujung lidah kita gerak sehingga hujung langit atas bersentuhan umbi gigi atas untuk lam. Manakala untuk nun, belakang sikit je. Tidak bersentuhan umbi gigi atas. Li'ahadin din. Okay.
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق الله العظيم. Seterusnya kita lihat terjemahan dari awal bacaan surah Al-Layl, suratul Layl, muka surat 595. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi malam apabila menutupi, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan lelaki dan perempuan, sesungguhnya usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan, yakni hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan mengakui dengan yakin, yakni adanya pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Dan ada pun orang yang kedekut dan merasa dirinya serba cukup, serta mendustakan yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Dan hartanya tidak berguna baginya apabila dia telah binasa. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan dan berpaling, dan akan dijauhkan darinya orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan harta untuk membersihkan, dan tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Tetapi kerana mencari keredaan Tuhannya yang Maha Tinggi, dan nescaya kelak dia akan mendapat kesenangan. Kembali kita melihat bermula daripada awal suratul Layl. Al-Layl artinya apa tuan-tuan ibu-ibu? Malam. Al-Layl artinya malam. Manakala surah ini adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan kepada Rasulullah ketika mana Rasulullah berada di kota Mekah sebelum penghijrahan ke kota Madinah. Adapun surah ini berlaku beberapa peristiwa, sejarah dan ceritanya. Hal ini merujuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Manakala kita ingin melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, cerita tentang Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, ibu-ibu pernah dengar tak cerita tentang Mu'ad yang jadi imam tu? Okey, ceritanya di sini. Iaitu Mu'ad. كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيغمنا. Adapun Mu'ad pernah, dia seringkali solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kembali, maka dia mengimami kami. Maksudnya Mu'ad bin Jabal, tuan-tuan ibu-ibu, dia solat dua kali. Kali pertama dia solat dengan Nabi di Masjid Nabawi. Selesai solat dengan Nabi, dia balik kampung dia dan mengimami mereka.
Maknanya ambil masa lah, ambil masa. Dia solat dulu dengan Nabi, kemudian selesai solat dengan Nabi, dia balik terus kampung dia jadi imam. Ini secara kebiasaan yang dilakukan oleh Mu'ad. Okay, kemudian dia pulang dan maka dia mengimami kaumnya. Fa'akhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lailatul shalah. Maka pernah satu malam Rasulullah lambat. Lambat. Pernah Rasulullah para sahabat tunggu sehingga mereka tertidur solat Isyak. Tunggu solat nak solat dengan Nabi dalam masjid sampai mereka tertidur pun pernah. Itu yang pernah berlaku kepada para sahabat. Jadi pernah satu malam baginda lambat untuk mengimami solat pada malam itu. Manakala marah menyatakan ianya merujuk kepada solat Al-Isyak. Tidak pernah. Maka solat Mu'ad pun mendirikan solat bersama dengan Nabi. Kemudian macam biasa dia pulang dan mengimami kaumnya dalam lambatan solat dengan Nabi. Kemudian dia balik solat pula dengan kaumnya jadi imam. Okay. Maka dia membaca Baqarah. Baqarah tuan-tuan. Bukan biasa-biasa Baqarah dibaca dalam solatnya itu, solat Isyak. Maka dia baca Baqarah. Fa'tazala rajulun minal qawmi fasalla. Maka ada seorang lelaki yang keluar daripada saf dan dia mendirikan solat seorang diri dia. Okay, tuan-tuan bayangkan imam baca panjang Baqarah, kemudian ada makmum keluar, mufarraqah. Bila kita lihat di sini, para sahabat mereka faham, sekiranya ingin mufarraqah daripada jemaah, kena keluar. Orang kita, dia tak keluar. Yalah, mungkin dia tak sempat imam laju ke apa ke, dia masih lagi berdiri, imam dah tahiyat akhir. Habis solat kita tanya, Haji kenapa Haji tadi dapat? Saya dah niat mufarraqah. Tak kena mufarraqah, kita kena keluar pada saf. Dalam saf bagi mereka yang boleh mengikuti imam. Kita tak setuju, jangan kita tunggu, kita keluar. Bukan kita duduk di situ, kemudian kita pelanggar imam, tak boleh. Okey, itu ada ketika mana kita solat secara berjemaah. Okey. Kemudian, selesai solat. Ya? Yeah. Ya, penuh. Okay. Macam mana kita nak keluar? Sebab saya biasanya saya duduk saf pertama. Dan masjid kami pula ada pintu belakangnya, pintu tepi, kanan kiri tak ada. Kalau itu saya senang kita nak keluar. Ini pintu belakang je. Macam mana kita nak keluar? Okay, kita boleh membelah saf. Kita boleh membelah saf. Yang membelah saf mungkin kita akan isyarat, biasanya isyarat untuk hidung ke ataupun isyarat untuk membelah, untuk kita membelah saf. Okay, itu tidak ada masalah untuk keluar. Ataupun adat orang kita di suatu tangan depan, suatu tangan isyarat kita keluar daripada saf tu. Jadi selepas lelaki tadi keluar, selesai solat, maka dikatakan, nafaqta, ya fulan. Ada orang kata kepada lelaki itu, kamu ni munafik. Kamu telah munafik. Wahai seorang individu. Jadi seorang yang keluar daripada saf tadi, dia telah dicop seorang munafik. Okey, maka dia pun berkata, mana nafaqtu, aku ni bukan seorang munafik. Sebab dia keluar daripada imam. Dia keluar saf. Jadi selesai solat, orang kata kepada dia, kamu ni munafik ni. Dia kata, tak, aku bukan munafik. Maka apa yang berlaku? Fa'ata Rasulullah SAW. Maka dia pun datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan orang kata dia munafik. Dia pun pergi jumpa Nabi. Lalu dia berkata, dia mengacau. Mengacau apa tuan-tuan? Ibu-ibu. Mengadu. Okey, dia mengacau, dia mengadu. Kepada Nabi. Okey, mungkin orang utara biasa dengar mengacau. Orang Kelantan tak panggil mengacau kan? Ha? Mengacau juga? Mengacau. Okey. Mengacau juga kami ibu Kelantan. Okey. Tuan-tuan. Lalu dia kata kepada Nabi, Inna mu'adat yusalli. Lalu baginda alaih salatu wassalam pun berkata, bersabda kepada dia, Inna mu'adat yusalli ma'ak. Sesungguhnya mu'ad solat bersama dengan kamu. Kata lelaki itu kepada Rasulullah. Dia pun ceritalah kepada Rasulullah. Dia kata, inilah Rasulullah, sesungguhnya Mu'ad, dia solat bersama dengan kamu.
Kemudian dia kembali mengimami kami. Okay. Maksudnya dia solat dengan Nabi. Kemudian dia balik jadi imam kami. Wahai Rasulullah. Dan sesungguhnya kami ini penternak-penternak unta. Penat. Kan bekerja siang kan jaga unta, apa ternakan, apa semua. Okey. Dan kami ini bekerja dengan tangan kami letih. Dan sesungguhnya pernah dia datang mengimami kami, maka dia membaca surah Baqarah. Mereka ini dah letih imam pula baca Baqarah, tuan-tuan. Puan. Okey, tuan-tuan. Sekarang Rasulullah dah ada kabaran. Rasulullah dah ada kabaran. Apa sebenarnya yang berlaku, seperti mana apa yang diadukan kepada baginda. Tuan-tuan, Rasulullah kata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, afattanun anta. Wahai Mu'ad, adakah kamu menyebarkan fitnah, wahai Mu'ad? Kenapa Rasulullah kata begitu, tuan-tuan, kepada beliau? Sebab tindakan imam memang betul mengundang fitnah. Baca panjang, betul mengundang fitnah, tuan-tuan. Kita di masjid kita, di surau kita, tempat kita tu ada senarai tugasan. Kan? Zuhur, imam apa, asar, maghrib, isyak. Kita dah kenal imam Yazid, imam baca panjang. Maghrib nanti memang kita tak datang. Baik solat masjid lain je. Itu pun belum tentu dia habis solat. Kita balik pada masjid lain, balik singgah sini surau ni, belum tentu habis lagi. Baca pun kami panjang. Kemudian, boleh tak saya salahkan jemaah makmum? Boleh tak saya salahkan makmum? Sebab makmum cari masjid lain, pergi masjid lain sebab saya tugas. Ke saya salahkan makmum? Baik, pak. Baik, ke orang tak suka saya. Kemudian bawa cerita lain pula apa semua. Sebenarnya salah saya. Sebab saya lah yang menyebabkan fitnah tu. Penyebab fitnah adalah daripada saya. Okey. Jadi Rasulullah menegur Mu'ad. Adakah kamu menghidupkan fitnah, menyebabkan fitnah? Bahkan Rasulullah mengulangi ungkapan itu sebanyak dua kali. Afattanun anta, afattanun anta. Adakah kamu ni menyebabkan fitnah? Kamu ni menyebabkan fitnah. Kemudian baginda bersabda, iqra' bikadha, iqra' bikadha. Bacalah dengan demikian itu, dengan demikian itu, dengan demikian itu. Lalu, baginda alaihi salatu wassalam bersabda, tuan-tuan. Iaitu melihat kepada riwayat Abu Zubair, sabbihas marbikal a'la. Wal-layli idha yawsha. Sabbihas marbikal a'la. Wal-layli idha yawsha. Ini saranan Rasulullah kepada Mu'ad. Manakala bila kita lihat surah ini mempunyai beberapa baris, tuan-tuan, ibu-ibu beberapa baris. 2, 4, 5, 8 baris. Kemudian di antara surah yang disarankan juga oleh Rasulullah, sabbihi isma rabbikal a'la. Kita lihat beberapa baris. Juga sekitar 8 baris. Ini adalah bacaan ideal. Melihat kepada saranan Rasulullah kepada seorang imam, Mu'az, inilah bacaan yang terbaik. Tak terlalu pendek dan tidak panjang. Bacaan pertengahan. Oh, kalau maknanya kalau di tempat kami, imam kami baca sekitar 8-7 baris tu, kira okey lah. Ha, betul lah makcik. Kira okey bacaannya. Itu adalah bacaan yang sederhana. Kita di belakang baca Fatihah pun tak terkejar. Kan? Ha, kemudian nak kata panjang sangat pun tak. Nak kata pendek sangat pun tak. Tapi ada juga di antara makmum, dia rasa macam tak kena dia dengan imam. Imam panjang sangat lah. Walai pun bagi dia panjang. Itu tak apa. Isyak imam baca qul Allah. Salah juga. Imam pendek sangat. Itu tak kena, ini tak kena. Oh, maksudnya imam pun mesti ada prinsip. Betul. Imam mesti berprinsip, tuan-tuan. Bila dia baca, dia yakin bacaan itu adalah bacaan yang terbaik. Teruskan dengan bacaan dan tidak menghiraukan mereka yang berkata-kata di belakang. Okey. Kita kembali melihat petikan daripada surah ini. Kita lihat pada ayat yang pertama. Demi malam apabila menutupi. Apa tu? Malam gelap. Ditutup apa? Di sini ianya merujuk menutup ataupun cahaya ataupun pencahayaan siang. Oh, maksudnya bila datang malam, dia menutup apa yang berlaku pada siang harinya, cahaya terang benderang pada siang hari. Betul. Ini merujuk kepada sajam. Sajam artinya tutup, tuan-tuan. Tutup. Saya tutup handset saya dengan tangan. Ini juga disebut dengan perkataan saja adalah tutup. Okey, kemudian kita lihat. Kita lihat, tuan-tuan, ibu-ibu.
pada ayat berikutnya. Maksudnya pada ayat pertama melihat kepada malam, bila dia datang dia akan menuju siang yang terdapat pada cahaya siangnya. Betul, ini melihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian ada pengertian yang lain ke melihat kepada malamnya? Tak. Ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan malam hari. Dan tidak ada masalah bagi Allah untuk bersumpah dengan malam harinya. Dan kita juga pernah membaca petikan daripada Suratul Falaq, yang mana pada malam hari secara kebiasaannya terdapat keburukan-keburukan. Keburukan tertentu dan biasanya dilakukan oleh manusia juga keburukan tertentu pada malam hari. Jadi tidak mengapa bagi Allah untuk bersumpah dengan waktu malamnya. Okay, kemudian kita lihat pada ayat berikutnya. Ayat yang kedua. Demi siang apabila terang benderang. Okay, ini Allah bersumpah dengan siang pula. Betul, siang bila cerah. Itu sahaja yang mana Allah bersumpah dengan siang harinya, dan itu juga melihat kepada pengertian yang telah. Kemudian kita lihat pada ayat berikutnya. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyatakan pada ayat yang kedua. Demi siang apabila terang benderang, ai bi dhiya'ihi wa isyraqihi, iaitu dengan cahayanya. Dengan cahayanya dan dengan sinarannya, ini merujuk kepada siang harinya. Kejap, dulu kita pernah ceritakan bila Allah bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan sesuatu yang disumpah oleh Allah itu adalah sesuatu yang sah. Betul. Maksudnya di sini kita boleh merenung apa yang terdapat pada malam harinya dan apa yang terdapat pada siang harinya untuk berfikir. Okay, kemudian kita lihat pada ayat yang ketiga. Demi penciptaan lelaki dan perempuan. Demi penciptaan lelaki dan juga perempuan. Ayat ini juga adalah ayat yang jelas. Dan ayat ini seperti mana apa yang tertera melihat kepada pengriwayatan dan lakaran yang terdapat dalam mushaf yang terdapat di tangan kita. Adakah melihat kepada pandangan ataupun riwayat yang lain? Betul, terdapat pandangan dan juga riwayat yang lain. Memadai kita melihat apa yang terdapat di tangan kita. Wama khalaqal dzakara wal untha. Itu sudah memadai, dan ini melihat kepada riwayat jumhur. Kemudian saat kita melihat ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sebenarnya saya demam saja. Batu masih ada batu-batu sikit. Demam dah 2 hari lepas. Dia masih ada kesan. Jadi batu saya risau sekiranya mengganggu tuan-tuan perempuan. Okay, bukan COVID. Bukan COVID, jangan sangka COVID. Okay. Okay, ayat yang ketiga. Demi penciptaan lelaki dan juga perempuan. Apa tu? Allah bersumpah dengan penciptaan manusia, jantina, lelaki dan juga perempuan dia. Allah bersumpah dengan kedua-duanya. Dan ini juga tidak banyak dibicarakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Tak banyak. Sebab Allah hanya bersumpah dengan makhluk terdiri dari kalangan lelaki dan juga perempuan. Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Ayat yang keempat. Sesungguhnya usahamu memang beraneka macam. Ini kesinambungan daripada makhluk pada ayat yang ketiga. Selepas Allah bersumpah dengan ciptaan lelaki dan juga perempuan. Ayat yang keempat, sambungan daripada ayat yang ketiga. Merujuk kepada yang berusaha. Usaha yang beraneka macam. Melihat kepada manusia. Melihat kepada jantina manusia, lelaki dan juga perempuan. Iaitu kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala pada ayat ini. Iaitu amalan hamba yang telah mereka usahakannya berlawanan dan bermacam. Ialah amalan kita berbeza. Amalan kita berbeza. Beraneka macam amalan hamba ni. Kemudian kata Imam Ibn Kathir, maka di antara mereka yang melakukan perbuatan yang baik, dan di antara mereka juga ada yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Oh, maksudnya amalan hamba yang beraneka macam ini adalah ada di antara mereka yang buat benda baik, ada yang buat benda buruk. Betul. Ada yang buat maksiat, ada yang buat kebaikan, ada yang buat kebajikan, ada yang melakukan sesuatu yang ditegak. Okay, kemudian kita lihat. Selepas kita melihat ayat yang keempat tentang amalan hamba yang
perpadan. Ada yang buat benda baik, ada yang buat benda buruk. Kemudian ayat yang kelima. Maka barang siapa memberikan, yakni hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ini merujuk kepada mereka yang melakukan kebaikan. Ini merujuk kepada mereka yang melakukan kebaikan. Manakala ayat ini juga ayat jelas. Maka adapun mereka yang memberi dan bertakwa, yang mengeluarkan harta dan bertakwa. Iaitu kata Imam Ibn Katsir, iaitu dia mengeluarkan, memberi apa yang telah Allah suruh kepadanya untuk mengeluarkannya. Okay, maknanya dia mengeluarkan apa yang telah Allah suruh. Allah suruh infak, dia infak. Allah suruh keluarkan zakat, dia keluarkan zakat. Dan bertakwa atas apa yang telah disuruh oleh Allah. Maknanya dikeluarkan apa yang Allah suruh dan dia bertakwa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepadanya. Okey. Kemudian apa lagi? Di antara praktikalnya, mereka yang melakukan kebaikan selain mengeluarkan, memberi dan juga bertakwa, ayat yang ke-6. Dan mengakui dengan yakin, yakni adanya pahala yang terbaik. Sifat mereka yang ketiga, sifat mereka yang melakukan kebaikan. Yang pertama tadi, memberi, yakni mengeluarkan apa yang Allah suruh. Yang kedua, bertakwa. Dan yang ketiga, membenarkan dengan yakin sesuatu yang terbaik, yakni yang telah dijanjikan oleh Allah. Oh, maksudnya selain kita infak, kita bertakwa dan kita juga mesti membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, sesuatu yang terbaik. Betul. Apa yang dimaksudkan dengan sesuatu yang baik, tuan? Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di sini. Maksud pada ayat yang ke-6. Dan mengakui dengan yakin yang terbaik, yakni pahala. Ini di antara pandangannya. Pandangannya maksud yang pertama, melihat kepada pahala. Kemudian, pandangan yang kedua, mengatakan maksud membenarkan yang baik itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang ketiga, maksud membenarkan satu yang baik adalah solat, zakat dan juga puasa. Yang keempat, maksud membenarkan sesuatu yang terbaik itu adalah syurga. Melihat kepada pandangan-pandangan di atas, kesemuanya itu berkaitan. Semua itu betul. Bila kata membenarkan satu yang terbaik, la ilaha illallah pun betul juga. Pahala, itu pun betul. Syurga, apatah lagi. Puasa, solat, zakat kan itu yang telah difardukan kepada kita. Ini melihat kepada pandangan di atas, seperti mana biasa, kita menghimpunkan pandangan-pandangan di atas itu lebih baik daripada kita menjatuhkannya. Semuanya benar. Melihat pada ayat yang ke-6. Dan mengakui dengan yakin yakni adanya pahala. Itu pun betul. Pahala pun betul. Syurga pun betul. Puasa, solat, zakat, itu pun benar juga. La ilaha illallah. Apatah lagi ini melihat kepada ungkapan yang besar. Okey, kemudian kita lihat kesan daripada perkara di atas. Iaitu yang pertama, dia memberi, yakni mengeluarkan apa yang Allah suruh. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, membenarkan sesuatu yang terbaik yang telah dijanjikan oleh Allah. Merujuk kepada pahala, syurga, la ilaha illallah dan rukun Islam. Kemudian kita lihat kesinambungannya. Maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Okay. Kita lihat pada ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Maka kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Kemudian selepas kita melakukan ketiga-tiga perkara di atas, Allah akan permudahkan kepada kita jalan kemudahan. Apa tu? Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yakni kebaikan. Oh, kebaikan. Maksudnya kita kena buat, yang pertama kita kena keluarkan harta. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, kita membenarkan segala yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian yang keempatnya, Allah akan permudahkan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Betul. Okay, contoh, kita bersama diri kita lah. Kenapa kita susah sangat buat benda bayar? Okay, mungkin kita tidak menelusuri ketiga-tiga perkara di atas tadi. Syaratnya tak cukup. Mungkin kita tak keluarkan harta.
Mungkin kita tak cukup takwa kita. Mungkin kita tak cukup membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Sebab Allah memberi jaminan, Allah akan permudahkan kepadanya jalan menuju kemudahan, yakni kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian pandangan yang kedua berkata, fasanu yassiruhu lil yusra, maka dipermudahkan kepadanya, yakni kemudahan. Di antara mereka yang berkata, merujuk kepada thawabil hasanah, ganjaran pahala. Ganjaran pahala. Oh, maksudnya di sini pada ayat tadi, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, yakni ganjaran pahala. Ganjaran pahala. Ini melihat kesan daripada melakukan kebaikan dan melakukan ketiga-tiga perkara di atas tadi. Dia mengeluarkan harta, bertakwa, membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, sesuatu yang baik. Okay. Kesannya, maka akan dipermudahkan kepadanya jalan-jalan kebaikan, kemudian jalan-jalan ganjaran pahala. Kemudian, berlawanan dengan kelompok di atas tadi. Berlawanan dengan kelompok di atas, ayat yang ke-8. Dan ada pun orang yang kedekut dan merasa dirinya serba cukup. Itu apa pula? Okey, ini bertentangan dengan ayat yang ke-8, tuan-tuan, ibu-ibu. Bertentangan dengan ayat yang ke-8, ayat yang di atas tadi. Ayat yang ke-8. Dan ada pun mereka yang kedekut dan merasa dirinya serba cukup. Bersesuaian dengan ayat tu. Ayat yang ke-5. Bersesuaian dengan ayat yang ke-5, maka barang siapa memberikan, yakni mengeluarkan harta dan bertakwa. Ayat yang ke-8, dan ada pun mereka yang kedekut dan merasa dirinya serba cukup. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di sini, iaitu merujuk kepada bakhil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, yakni bakhil dengan hartanya dan merasa cukup daripada Tuhannya. Apa maksudnya? Maksudnya dia tak mengharapkan kepada Allah. Sebab dia rasa dia dah cukup lah. Nak doa apa lagi, saya pun dah cukup kaya. Contoh tuan-tuan, ibu-ibu. Nak doa apa lagi, dikurniakan rezeki, saya pun dah cukup kaya. Nak doa apa? Salam tu salah. Itu adalah ungkapan yang jauh tersasar. Jadi ayat ini Allah menegur golongan tadi. Golongan yang bakhil dan merasa dirinya serba cukup, yakni tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tak cukup dengan itu lagi. Tak cukup dengan itu, tak cukup dengan bakhil, tak cukup dengan rasa dirinya serba cukup. Ayat yang ke-9. Serta mendustakan yang terbaik. Okey, tadi yang membenarkan yang terbaik, yang membenarkan pada ayat yang ke-6 tadi, yang membenarkan dengan satu yang terbaik. Apa maksud membenarkan dengan apa? Ayat yang ke-6 tadi, tuan-tuan, ibu-ibu. Dan membenarkan dengan yang terbaik. Apa maksudnya? Membenarkan dengan apa? Dengan pahala, kemudian dengan kebaikan. Okey. Jadi di sini kita lihat ayat yang ke-9 dan mendustakan satu yang terbaik. Maksudnya mendustakan apa? Pahala, kebaikan. Jadi begitulah kita lihat pada pengertiannya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir pada ayat ini, yakni mendustakan yang terbaik itu apa? Iaitu dengan ganjaran. Didusta dengan ganjaran pahala di dunia, di negeri akhirat. Kelak adanya balasan di negeri akhirat, dia dustakan perkara itu. Dia dustakan hari kebangkitan. Dia dustakan kelak di sana adanya ganjaran pada hari akhirat kelak. Kemudian, ayat berikutnya, ayat yang ke-10. Apa jalannya? Maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Kita lihat. Ini juga ada tiga sifat, tuan-tuan. Ibu-ibu, ada tiga sifat juga. Mereka yang mendapatkan jalan kesukaran tu, ada tiga sifat juga. Yang pertama, bakhil. Yang kedua, dia rasa diri dia sempat cukup, tak perlu lagi menggantung harap kepada Allah. Yang ketiga, dia mendustakan satu benda yang baik, merujuk kepada ganjaran pahala dan juga kebaikan. Dia mendustakan semua tu. Maka, ayat yang ke-10, jawapannya, natijahnya, maka kami akan mudahkan baginya jalan kesukaran. Apa tu? Tadi, golongan di atas tadi juga ketiga sifat. Yang mana mereka akan mendapat syurga, akan mendapat kebaikan, akan dipermudahkan kepada mereka pahala-pahala. Ada tiga juga, iaitu mengeluarkan harta, memberi.
bertakwa. Yang ketiga, membenarkan kebaikan, membenarkan jalan pahala, membenarkan sesuatu yang baik. Jadi ini pun tiga juga. Sebab mereka mendapat kesukaran ada tiga. Yang pertama bakhil. Yang kedua merasa dirinya serba cukup. Yang ketiga mendustakan kebaikan. Sesuatu yang terbaik. Okey, kita lihat. Maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Apa tu? Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, yakni jalan-jalan keburukan. Apa maksudnya tuan-tuan? Ini yang kita risau. Kita risau tuan-tuan, kita nak buat benda buruk, senang je. Senang je buat benda buruk. Nak buat benda baik, bukan main susah. Kan, nak buat benda buruk, bukan main senang. Nak buat benda baik, rasa nak pergi masjid tu jalan jauh sangat. Tapi bila kita nak buat buruk, nak membawang ke apa semua ke, jah, kau free tak petang ni. Senang je kita pergi. Mudah sangat kereta kita bergulik tayarnya. Tapi nak pergi ke masjid ni, Allah bukan main berat. Macam-macam dia punya alasan kan, macam-macam. Tapi kita perhatikan, kita muhasabah diri kita. Kita risau. Bila kita tengok, rupa-rupanya tiga-tiga sebab tadi ada. Bakhil ada juga. Nah, rasa berdiri cukup daripada Allah, itu pun ada. Wala'ilzubillah. Yang ketiga, mendustakan kebaikan. Itu pun ada. Jadi natijahnya, dia permudahkan jalan-jalan kesukaran. Jadi kata Imam Ibn Kathir, yang ini jalan-jalan keburukan. Kemudian, Imam Ibn Kathir memuatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala petikan daripada surah Al-An'am ayat 11. Ayat 11. Surah Al-An'am ayat 11. Dia dalam nuskah saya tulis ayat 11, tapi ini bukan surah Al-An'am, bukan surah Al-An'am. Dan nuskah di dalam saya Al-An'am ayat 11. Tapi ini bukan ayat 11. Melihat kepada ayat tersebut bukanlah ayat 11. Ayat kepada firman Allah. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. 110. Ah betul, 110 mungkin. Ah betul, ayat 110. Muka surat 141. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka jalan-jalan keburukan. Ini yang kita risaunya. Ayat 110. Muka surat 141 suratul An'am. Artinya, dan yakni begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka. Seperti mereka belum pernah beriman kepadanya pada permulaannya, yakni Al-Quran. Dan kami biarkan mereka teraba-raba dalam kesesatan yang membingungkan. Itu yang kita risaunya, takut Allah lorongkan kepada kita jalan-jalan keburukan. Mudahnya kita buat benda buruk. Buat benda baik suka. Okey. Kemudian Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyatakan, وَالْآيَاتُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى كَثِيرًا. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan makna demikian itu banyak lagi. Banyak ayat-ayat yang lain turut Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan bagaimana Allah melorongkan golongan tadi untuk terus melakukan keburukan, dipermudahkan jalan yang buruk. Sebabnya, bakhil yang pertama, yang kedua dia merasa dirinya serba cukup dari Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu lagi mengharap kepada Allah, dan yang ketiganya mendustakan sesuatu yang baik yang telah dijanjikan oleh Allah. Didustakan syurga, didustakan pahala, jadi natijahnya Allah lorongkan kepada dia jalan-jalan keburukan. Okay, kemudian kita lihat di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala daripada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, pernah kami bersama dengan Nabi, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baqi'i Ghurqad fi janazah. Ketika mana berada di Baqi'ah, perkuburan Baqi'ah. Tuan-tuan, ibu-ibu dah pernah sampai. Perkuburan Baqi'ah. Perkuburan Baqi'ah di antara perkuburan yang lama dahulunya. Bahkan ianya juga telah pun ada di zaman Rasulullah SAW. Di samping di sisi jenazah. Lalu baginda SAW bersabda, tidaklah di antara kalian seorang pun, melainkan
sesungguhnya telah ditulis tempat duduknya. Sama ada syurga dan tempat duduknya daripada neraka. Maksudnya, setiap manusia ni, tuan-tuan, dah ada ketetapannya. Allah dah tahu. Allah dah tahu, tuan-tuan, ibu-ibu. Selepas saya meninggal nanti, terus Allah dah tahu di mana tempat duduk saya. Syurga ke neraka? Sama aja kita. Lepas Rasulullah bersabda begitu, lalu mereka pun berkatalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala natakin, wahai Rasulullah, boleh tak kalau kita ni nak biar je, biar. Kau tak tahu, ya Allah, jalan. Semua kita ni dah tahu tempat duduknya di mana nanti, syurga ke neraka semuanya Allah dah tulis. Jadi boleh tak kalau kami ni, maknanya tidak ada usaha. Tak ada usaha langsung sebab dah Allah dah tetapkan tempat duduk kita, jadi biar je lah. Boleh ke? Lalu baginda Ali Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, i'malu, kerjakanlah amalan. Walaupun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala dah tulis, kita sebagai seorang hamba, kita tetap kena kerjakan amalan-amalan yang baik. Kena buat. Teruskan. Kemudian baginda Ali Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tadi. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiruhu lil yusra. Walaupun begitu, kita kena berusaha kejap-kejap. Ini melihat kepada takdir, kan? Betul. Tuan-tuan, ibu-ibu, kita pernah berbicara dahulu tentang takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah telah menetapkan takdir bagi hamba-Nya. Manakala bagi kita seorang hamba, kita ada pilihan. Ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Sebagai contoh, tuan-tuan, ibu-ibu. Sebagai contoh. Okey. Saya masuk-masuk kelas. Masuk-masuk tengok Haji Razak. Terdunduk di atas meja. Haji, kenapa Haji? Lapor. Haji kata lapor. Haji, tak makan ke Haji? Nak buat macam mana, ini takdir saya. Tuan-tuan, betul tak? Betul tak? Haji tak makan, Haji kata Haji lapor. Dan Haji kata itu takdir. Betul tak, tuan-tuan? Tidak. Betul? Takdir itu, takdir. Okey, Haji macam ni, Haji. Sekarang Haji kata Haji tak makan, sebab itulah Haji lapor. Haji kata takdir. Okey, Haji. Sekiranya Haji makan dan Haji kenyang, saya nak tanya, takdir ataupun tak? Takdir juga. Takdir juga. Oh, maksudnya, orang beriman, dia mesti memilih takdir yang lebih baik jika dibandingkan dengan takdir tidak baik, betul? Kita mesti menangkis takdir tidak baik dengan takdir yang lebih baik. Okey. Contoh makcik. Makcik Jowo. Jadi ada makanan yang makcik tak boleh nak makan. Kalau makan tu dia sakit kepala. Kan? Allergic. Okey makcik. Sekiranya makcik makan, makcik akan sakit. Takdir ataupun tak? Bila sakit? Takdir. Tapi bila makcik tak makan, makcik sihat. Takdir ataupun tak? Takdir. Contoh jauh sangat lah. Dekat sikit ada. Dekat sikit makcik macam ni. Makcik ada kecil manis, darah tinggi. Makcik tak boleh makan durian. Sekiranya makcik makan? Sakit? Takdir ataupun tak? Takdir. Makcik, sekiranya makcik tak makan, makcik durian, musangking. Kemarin makcik sihat, itu takdir ataupun tak? Takdir juga. Jadi orang beriman mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir yang lebih baik. Okey. Kita kembali melihat pada bicara yang dimuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Contohlah kita nak balik kampung. Ada nak balik petang ni? Ada tak makcik-cik nak balik? Nak balik kampung ke apa? Kenuri saya, kenuri itu pun banyak tu. Banyak tempat itu saya, kenuri. Kan? Bukan kenuri, paling kenuri di Shah Alam, semua dari sini juga. Makcik, katanya makcik nak balik kampung kan? Mana kampung makcik kan? Kalau kan so. Okey makcik. Makcik, kereta dah okey ke? Pakcik dah sepi kereta? Tak. Tak juga. Tak. Tayar okey? Tayar pun dah botak. Tawakal je lah. Okey, tuan-tuan, ibu-ibu boleh ke? Okey, seperti mana yang dirasakan sampai Bukit Beruntung, tayar pecah.
Okey, bila saya cah, nampak macam mana ini kan takdir. Betul tak takdir? Betul. Betul. Ungkapan tu memang betul. Berlaku dengan sebab takdir, ketetapan daripada Allah. Tapi makcik, kalau kenderaan servis, tayar nak tukar baru, tak pecah di tengah jalan. Makcik, itu pun takdir dulu. Itu pun takdir. Orang beriman, dia mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir yang lebih baik. Okey, kita kembali. Jadi saranan daripada Rasulullah SAW di atas tadi, walaupun semua ada ketetapan, tapi kita kena beramal. Kita tetap kena meneruskan amalan kita dan perlu kita faham, orang beriman, dia mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir yang lebih baik. Kemudian, kita kembali. Kita kembali semula buka surat 595. Pada ayat yang ke-10 tadi, maka kami akan mudahkan baginya jalan kesukaran. Jadi secara umum kita lihat pandangan di atas tadi, iaitu akan dipermudahkan kepadanya jalan-jalan keburukan, jalan-jalan kerosakan, dipermudahkan kepadanya sekiranya dia melakukan salah satu daripada ketiga-tiga di atas tadi ataupun dia melakukan kesemuanya. Okay, kemudian kita lihat ayat 11, dan hartanya tidak berguna baginya apabila dia telah binasa. Kejap. Jadi apa pula ni Allah sebut? Hartanya tidak berguna apabila dia telah binasa. Ini merujuk pada mereka, ayat 8 tadi, dan ada pun mereka yang bakhil. Dia bakhil sebab apa? Sebab harta tu ya. Apa tu saya harta? Kalau dengan harta tu, mungkin dia akan dalam macam-macam dia trip bulan 12 ni dan bulan 1 terdepan, jadi macam-macam lah dia punya fikiran dia. Tiba-tiba dia mati. Tiba-tiba dia mati. Kita lihat ayat 11. Allah ingatkannya. Allah ingatkan saya, Allah ingatkan tuan-tuan, ibu-ibu. Dan hartanya tidak berguna baginya apabila dia telah binasa. Oh, ini menceritakan saat kematian. Sedangkan dia kaya dengan sebab kebakilannya tu. Sebab kebakilannya dia kaya, harta yang ditinggalkan oleh beliau langsung tidak berguna untuknya. Di sini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kata Mujahid, iaitu apabila ia mati. Yalah, bila kita mati, harta kita berguna lagi tak? Dalam akaun kita apa semua, oh betul, langsung-langsung tidak ada guna untuk kita. Untuk kita masa kita mati tu, langsung tidak ada gunanya. Kata Abu Salih dan juga Malik daripada Zaid bin Aslam, iaitu apabila dia masuk ke dalam neraka, lagi risau. Bila masuk dalam neraka dengan hartanya yang banyak dahulu dengan sebab kebakilannya di dunia, langsung tidak akan memberi apa-apa kepadanya dari harta yang ia simpan itu. Kemudian, kita lihat ayat 12. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Okey. Jadi sebelum kita pergi pada ayat 12, kita lihat panduan bermula daripada ayat 8 sehingga ayat 11. Ayat 8 sehingga ayat 11 suratul Lail, ini yang mesti kita jaga-jaga. Takut-takut sekiranya sifat-sifat penghuni neraka itu ada pada kita, kita risau. Kemudian ayat 12. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Okey, yang memberi petunjuk siapa tuan-tuan, ibu-ibu? Siapa yang memberi petunjuk? Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Qatadah rahimahullah taala menyatakan, nubayyinul halal wal haram, iaitu kamilah yang memperincikan halal dan haram. Maksudnya Allah yang cerita kepada kita yang mana halal, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Dan berkata yang lainnya, sesiapa yang menelusuri jalan petunjuk, Allah akan tunjuk kepada dia. Allah akan sampaikan kepadanya. Apa tu? Apa maksudnya? Maksudnya macam ni. Siapa yang menelusuri jalan petunjuk, Allah akan lorongkan kepadanya. Maksudnya, siapa yang tidak menelusuri jalan petunjuk, pasti akan dapat petunjuk ke tak?
Siapa yang langsung tidak menungkah berjalan menuju ke arah jalan petunjuk, adakah dia akan mendapat petunjuk? Tak. Ini satu pandangan yang baik. Satu pandangan yang baik, artinya siapa yang menyusuri jalan petunjuk, Allah akan melurunkan kepadanya. Okay, kita lihat. Yang mana kita sentiasa bergantung harap kepada hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar tak sedar tuan-tuan, ibu-ibu? Setiap kali rakaat solat kita, kita pasti akan membaca yang mana kita memohon petunjuk dari Allah. Ayat apa? Ayat apa tuan-tuan? Ayat apa? Ayat yang mana? Betul. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta tu. Tunjukkanlah kepada kami. Hidayahkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita minta setiap kali rakaat. Dahulu kita pernah berbicara yang mana surah itu adalah surah doa. Kita minta supaya Allah berikan petunjuk kepada kita. Jadi bila kita lihat di sini, juga pandangan yang baik, siapa yang menelusuri jalan petunjuk, yalah, dia kena ada usaha ke arah jalan tu, pasti Allah akan lorongkan kepadanya. Kan, ada orang dia cari Islam, dia cari, dan akhirnya dia dapat petunjuk. Adakah tiba-tiba je dia dapat? Tak, malaikat dia ada usaha, malaikat dia cari apa semua, dan Allah lorongkan kepadanya petunjuk. Kita tegur anak kita akak, bila akak nak kita aurat? Mak doa lah petunjuk, mak. Hidayah supaya Allah beri hidayah kepada saya. Okey. Dia usaha pun tak ada. Kan, dia usaha pun tak ada. Kan, macam mana dia dapat petunjuk? Oh, maksudnya kena ada usaha, betul. Kena ada usaha. Ini yang saya, bila mungkin kita selalu tengok, tuan-tuan, ibu-ibu. Kita tengok. Tengok, mak. Okey, jumpa tempat penuri, mak tutup aurat cantik. Tapi anak semua free hand. Semua. Itu yang kita peliknya. Jadi, macam mana saranannya? Saranan semestinya kita sama-sama menegur. Kita tegur cepat semua. Kalau minta hidayah, apa semua. Doa kepada Allah. Ini dia antara usaha kita. Dan dia sendiri kena ada usaha ke arah itu. Dia sendiri pun kena ada usaha. Sebab siapa yang menelusuri jalan petunjuk, Allah akan mempermudahkan kepadanya. Okey. Hal ini merujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala petikan daripada surah An-Nahl ayat 9. Surah An-Nahl ayat 9 juz 14. Ayat 9. Ayat 9. Muka surat 268, 268. Okay. Yang mana terdapat jalan, jalan yang lurus, jalan yang tidak. Okay, kita lihat ayat ini, ayat 9. Dan hak bagi Allah yakni menerangkan jalan yang lurus dan di antara jalan-jalan yang berikut. Allah dah cerita. Hak bagi pencipta Allah, Allah cerita kepada kita jalan yang lurus, jalan yang jahil, jalan yang tak baik, jalan yang bengkok. Dan jikalau dia kehendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya, yakni kepada jalan yang benar. Sekiranya Allah kehendaki, kalau Allah nak, Allah boleh dorongkan semuanya. Tetapi bukan kesemuanya Allah dorongkan. Bukan semuanya. Jadi Allah hanya menceritakan kepada makhluk jalan yang baik, jalan yang tak baik. Jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Itu sahaja. Jadi siapa yang kena cari jalan yang lurus? Makhluk. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bergantung harap langsung kepada makhluk. Tuan-tuan, ibu-ibu belajar tauhid. Betul. Ini yang didik kita tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sifat-sifatnya. Jadi bagi Allah, Allah hanya menceritakan kepada kita jalan ini, jalan ini. Bagi makhluk, dia yang memilih sama ada jalan yang lurus ataupun jalan yang bengkok. Okey, kemudian kita kembali semula petikan daripada surah Al-Lail. Ayat berikutnya ayat 13. Ayat 13. Artinya, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Apa tu? Dan sesungguhnya bagi kamilah, milik kamilah akhirat dan dunia. Maksudnya?
Apa maksud? Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan juga dunia. Ya, betul. Maksudnya kedua-duanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia akhirat adalah milik Allah. Akhirat dunia kedua-duanya milik Allah. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah taala, ai al-jami' kesemuanya milkuna, semuanya adalah milik kami, yang semuanya milik Allah. Akhirat dan juga dunia semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat ayat 14. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Jadi ayat ini Allah ingatkan kita tentang neraka. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman milik Allah akhirat dan juga dunia. Kemudian ayat 14 yang mana Allah ingatkan kita tentang neraka yang menyala-nyala. Ini juga adalah ayat jelas tuan-tuan, ibu-ibu. Ayat jelas menyatakan kepada kita tentang Allah mengingatkan kita tentang neraka. Manakala hal ini juga tidak banyak dibicarakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menceritakan kepada kita tentang azab neraka. Hadis ini biasa kita dengar. Hadis ini biasa kita dengar daripada Nu'man Ibn Bashir, yang mana ia menyatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, okay, bagi penghuni neraka, azab yang paling ringan pada hari kiamat. Azab yang paling ringan dalam neraka, seorang lelaki yang meletakkan kakinya, tapak kaki letak dalam neraka, apa yang berlaku? Membuatkan dia punya otak, kepalanya menggelegak. Dia letak kaki je dalam neraka sampai ke otaknya menggelegak. Ini melihat kepada azab yang paling ringan. Itu paling ringan lah. Jadi paling beratnya, kita bayangkan, itu yang paling ringan. Yang paling ringan itu pun kalau ditawarkan kepada kita pun kita tak nak. Okay, ini melihat kepada azab neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita tentang neraka yang menyala-nyala. Siapa yang masuk ke dalam neraka? Kita lihat ayat 15. Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Okey. Kemudian ayat berikutnya yang mendustakan kebenaran. Terus kita pergi ayat 16. Ayat 16. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Siapa mereka? Ayat 16. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling. Apa tu? Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah taala, maksud mendustakan di sini iaitu dengan hatinya. Hatinya dusta. Hatinya tak percaya pun. Walaupun dia solat, dia baca Al-Quran, dia lakukan kebaikan, tapi hatinya tak yakin pun. Betul ke nanti akan dibangkitkan semula? Betul ke nanti kita akan dihisab di hadapan Allah? Jadi dia berdusta melalui hatinya. Dan berpaling, yakni daripada praktikal dengan panca inderanya. Hatinya berpaling, berdusta, kemudian praktikalnya juga tidak melaksanakan. Ini juga di antara pandangan yang baik daripada Imam Ibn Kathir. Yakni maksud berpaling di situ ialah berpaling daripada praktikal. Langsung tak buat. Dia tak melaksanakan amalan. Tuan-tuan, ibu-ibu, sebagai satu tanda seorang itu mendustakan adalah dengan dia tidak melaksanakan. Okey. Dia tak solat. Dia tak solat. Tapi bila kita tanya dia, dia kata dia tak dusta. Dia tak dusta dengan solat tu. Tapi dia saja tak nak solat. Tak nak solat. Maaf, ini juga dalam konteks kita berpaling daripada sesuatu dengan kita tidak melaksanakannya. Walaupun kita kata kita tidak berdusta, tapi ialah dengan praktikal kita itu menunjukkan perkara yang sebaliknya. Kemudian, di antara riwayat daripada Imam Ahmad rahimahullah taala daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah dikatakan kepada baginda Rasul, dan siapakah yang celaka? Baginda Ali sallallahu wasallam bersabda, mereka yang tidak melakukan amalan ketaatan. Orang yang celaka tak melakukan amalan ketaatan dan tidak meninggalkan maksiat kepada Allah.
tidak meninggalkan maksiat kepada Allah, dosa kepada Allah, kemudian tidak melakukan ketaatan, maksudnya mereka itulah golongan yang celaka. Dalam hadis yang lain, hadis mobilah, mungkin tuan-tuan ibu-ibu pernah mendengar tentang hadis ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku pasti akan masuk ke dalam syurga pada hari kiamat, melainkan mereka yang enggan. Setiap umat Nabi akan masuk syurga. Kita cerita dahulu, syurga apa syaratnya? Syarat masuk ke dalam syurga yang pertama apa? Siapa dia? Mesti beriman, betul. Mesti beriman. Yang kedua, amalan soleh. Yang ketiga, syurga dimasuki dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah bersabda, setiap umatku pasti akan masuk ke dalam syurga pada hari kiamat, melainkan mereka yang enggan. Kemudian sahabat pun bertanyalah, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, mereka berkata, dan siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Baginda bersabda, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk syurga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang memungkiriku, memaksiat kepadaku, maka sesungguhnya dialah yang enggan. Jadi pada hadis ini menyatakan kepada kita sedekah, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, siapa yang taat kepada Rasulullah pasti akan masuk ke dalam syurga, manakala siapa yang melanggar arahan Rasulullah, maka sesungguhnya mereka itulah golongan yang enggan masuk ke dalam syurga. Kemudian kita lihat ayat 17. Dan akan dijauhkan darinya, yakni neraka, orang yang paling bertakwa. Okey, kita lihat ayat 15, yang mana neraka itu akan dimasuki oleh orang paling celaka. Sebabnya mendustakan dan berpaling, yakni daripada ketaatan. Ayat 17, dan akan dijauhkan darinya, yakni neraka, orang yang paling bertakwa. Okey, orang paling bertakwa pula dijauhkan daripada neraka. Dan hal ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang kelima suatu lain tadi. Sifat mereka yang mendapat kebaikan, sifat mereka yang mendapat kebaikan, ayat yang kelima. Jadi kesinambungannya kita lihat pada ayat 17 merujuk kepada golongan yang bertakwa, dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, iaitu dan dijauhkan daripada neraka mereka yang bertakwa. Kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kejayaan yang paling besar, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, maka siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dialah yang paling berjaya. Ini gambaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, kejayaan seseorang itu dinilai apabila dia masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, nanti kita akan lihat petikan daripada suratul Fajr. Boleh tak sekiranya kita mengecapi nikmat, kita sangka Allah nak muliakan kita? Kita ada nikmat, kita macam-macam nikmat kita lah. Nikmat keluarga ke, nikmat harta benda, segala-galanya. Kita sangka Allah nak muliakan kita. Kan? Haji, Ustaz nak tahu tak apa haji? Saya ni di antara list yang akan menerima darjah kebesaran berpangkat Datuk. Okey, contohlah. Jadi dengan apa yang akan kita miliki, adakah ianya sebagai kemuliaan kepada kita? Allah nak muliakan kita. Nanti kita akan lihat semua itu, kita akan lihat petikan daripada suatu Fajr. Okey. Kita kembali semula bicara kita, iaitu kejayaan seseorang itu apabila dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Berikutnya, kita lihat semula ayat 17, dan akan dijauhkan darinya, yakni neraka, orang yang paling bertakwa. Okey. Yang pertama, siapa yang dijauhkan daripada neraka, tuan-tuan, ibu-ibu? Orang yang bertakwa. Yang kedua, yang menginfakkan harta, yakni jalan Allah untuk membersihkan, yakni dirinya. Ini sifat yang kedua, orang yang dijauhkan daripada neraka, yang menginfakkan harta. Juga jelas maksud daripada ayat ini, tidak banyak juga dibicarakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, iaitu
Dia menggunakan hartanya dalam ketaatan kepada Tuhannya untuk membersihkan dirinya dan juga hartanya. Apa yang telah Allah kurniakan kepadanya daripada agama dan juga dunia. Okey. Apa maksudnya? Bila kita infak, seolah-olah kita membersihkan diri. Macam mana tu? Apa maksud? Bila kita keluarkan harta, seolah-olah kita membersihkan diri. Okey, sebab secara kebiasaannya, sifat-sifat yang tidak baik ini dikaitkan dengan harta. Kan? Bila kita keluarkan harta, ianya adalah perumpamaan kita membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang tidak baik. Okey, contoh. Sombong. Ada kaitan dengan harta ke tak, tuan-tuan, ibu-ibu? Sombong. Bongkak. Takabur. Kedekut. Eh, banyak juga sifat tak baik. Kalau kita hitung satu persatu sifat-sifat yang tidak baik, boleh kita katakan kesemuanya berkaitan dengan harta. Jadi, dengan kita mengeluarkan harta, ianya akan membersihkan jiwa. Oh, kaitan ke situ. Ini melihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat berikutnya. Dan tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Ini sifat ketiga. Mereka yang dijauhkan pada neraka. Yang pertama tadi? Bertakwa. Yang kedua? Mengeluarkan hartanya dan dia mengharapkan dengan apa yang dikeluarkan itu membersihkan dirinya. Yang ketiga? Sifat mereka dijauhkan daripada neraka. Dan tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Apa tu? Ya betul, tidak mengharapkan balasan. Bila dia bantu, dia tak harap balasan. Dia bantu orang ni, dia tak harapkan balasan. Projek ke apa ke. Haji, oh, you kenal lah, I'm not Haji, ibu. Nanti saya bantu Haji, nanti Haji. Cakap-cakap dengan Haji. Kalau ada projek ke Haji, saya wang Haji. Okey, contoh. Jadi dia tidak memberi mengharapkan balasan sesuatu. Ini sifat yang ketiga, bukan senang. Kan bukan senang, ada kalanya kita memberi sebab kita, yalah, nanti bila saya susah, nanti orang bantu saya. Dan sekarang ni bila saya senang, saya bantu orang. Nanti bila orang susah, nanti saya, orang pula bantu saya dengan sebab dulu saya bantu orang. Okey. Jadi kita lihat pada ayat 19. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita tentang akhlak yang terbaik. Bila kita membantu, jangan kita mengharapkan sesuatu pemberian yang akan diterima oleh kita kelak. Balasan, betul. Bila kita memberi, jangan kita mengharapkan balasan. Ini adalah sifat yang ketiga, mereka dijauhkan daripada neraka. Susah ataupun mudah, tuan-tuan, ibu-ibu? Bukan senang. Hari ini kita nak pergi kenduri. Nak pergi kenduri rasa macam malas, tapi bila kita fikir nanti bila kenduri anak saya orang tak datang. Saya kena pergi juga. Saya kena pergi juga sebab nanti bila kenduri anak saya orang tak datang, jadi saya kena pergilah. Kenduri orang. Nanti bila kenduri saya orang datang. Nah, kita tengok tu. Betul ataupun tak niat kita? Betul. Betul atau tak niat kita? Kita pergi kenduri orang sebab nanti bila kenduri kita nanti orang datang. Bila kita tak pergi nanti orang tak datang. Ha, kita tengok. Oh, itu pun salah ke? Betul, itu salah. Niat yang tak betul. Jadi kita lakukan sesuatu bukan mengharapkan balasan ke apa. Kita pergi memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia kawan kita, kerana Allah kita pergi. Kita pun tak mengharapkan nanti bila kita kenduri dia datang. Ha, sebaliknya kita datang memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berikutnya ayat 20. Tetapi yakni dia memberikan itu semata-mata kerana mencari keredaan Tuhannya. Kita buat, kita beri, kita pergi hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, iaitu tamak. Tamak untuk dia memperolehi, melihat Allah kelak pada hari akhirat di dalam taman-taman syurga-syurganya. Maksudnya bila diberi, dia hanya tak harap benda lain, hanya harap Allah redha, dia harap nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala nanti, nak harap masuk syurga, itu sahaja. Langsung dia tak harap daripada makhluk. Okey. Kemudian ayat 21. Kita lihat ayat yang terakhir,
Walaupun sebenarnya kita dah mula simpan buku. Walaupun sebenarnya kita dah mula simpan buku. Okay. Ayat yang terakhir ni, saya janji. Ayat yang terakhir ni, tuan-tuan, ibu-ibu. Dan nescaya kelak dia akan mendapat kesempurnaan. Bila kita lihat ayat ini, tuan-tuan, ibu-ibu, Allah Subhanahu Wa Taala tutup pada surah ini. Dan nescaya kelak dia akan mendapat kesenangan. Apa maksud kesenangan di sini? Yalah. Betul. Syurga Allah redha, itulah puncak kesenangannya. Jadi bagaimana dia memperolehi kesenangan itu? Okey, tadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bermula daripada ayat 17. Nanti dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kesenangan yang hakiki bermula daripada ayat 17. Puncanya iaitu menjauhkan dirinya, menjauhkan diri kepada orang bertakwa. Dia bertakwa, infakkan harta dengan serta dia mengharapkan apa yang diinfakkan itu akan membersihkan diri daripada sifat yang tidak baik. Kemudian bila dia memberi langsung, dia tidak mengharapkan apa-apa balasan. Kemudian yang keempat, dia memberi hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Empat sifat. Empat sifat. Dengan keempat-empat sifat di atas, kelak dia akan mendapat kesenangan, yakni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang kita mendapat nikmat ataupun syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, mudah-mudahan dengan masa yang ada, kita berusaha untuk melakukan ketaatan, kebaikan, khususnya sebab-sebab yang memasukkan kita ke dalam syurga Allah, dan di sana juga terdapat sebab-sebab yang memasukkan seorang itu ke dalam neraka Allah. Mudah-mudahan kita semakin menjauhi sifat-sifat tersebut, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Jadi wallahu taala alam, saya memohon permaafan sekiranya rungkat kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan. Ibu-ibu, saya mohon permaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala alam. Jadi sama-sama kita tutup majlis kita pada hari ini dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dzakkirna min ma nusina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatal Qur'ani ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah walhamdulillah syada la ilaha illa anta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.